Romi juga merasa bangga dan merasa juga karena Abi itu kelihatan suaranya cakep mulai sekarang kan. Wajahnya pun kalau direndengin gini nih, ini bapaknya ini Abi hampir mirip-mirip juga. Tapi meninggalnya almarhum itu ya berasa banget lah bagi Umi sebagai ibunya. Tapi beliau akhir hayatnya itu bukan main. Cara mengenangnya seperti apa Umi menurut Umi sendiri? Ya kalau beliau ceramah gitu kan, beliau ada di rumah, terus kalau lebaran juga gitu, terus selalu kemana-mana lah. Karena Umi juga walaupun sibuk punya ceramah, nah, tapi kalau beliau ceramah kami ada waktu untuk ikut, kami ikut. Jadi punya inspirasi gitu ya. Jadi bisa Umi penambahan ilmu dari beliau juga kalau Umi lagi ceramah gitu. Soalnya kalau Umi sedang ingat dia, sekarang ini belum ingat gitu. Umi suka buka YouTube, YouTube-nya, ceramahnya, sholawatnya, macam-macamnya gitu. Nah, jadi merasa bangga lah, alhamdulillah syukur. Puja ini selalu diingat sama jamaah, juga selalu didoain sama jamaah, baik pertaklim maupun juga yang datang ke makam ini. Bangga bersyukur amin Allah punya anak yang masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kemuliaan dan berkah dalam beserta pipit anak-anaknya sebagai penerusnya. Merasa bangga dan merasa juga karena Abi itu kelihatan suaranya cakep mulai sekarang kan. Wajahnya pun kalau direndengin gini nih, ini bapaknya ini Abi hampir mirip-mirip juga. Kayaknya baru-baru tonton ini aja begitu mengelihatnya. Mudah-mudahan lah, karena ini kepengen netizen juga supaya Abi itu bisa menggantikan atau meneruskan perjuangan Abi sebagai ustaz. Insya Allah itu memang kepengen kita begitu ya. Jadi perjuangan Puji itu menjadi ustadz itu diterusin sama putra-putranya. Mudah-mudahan putrinya juga sama.